Asalnya daripada gas. Mak memang hebatlah. Saya pun tak sampai ke tahap tu lagi. Walaupun kita dah hampir membuangnya ke dimensi lain. Tak ada maknanya kalau kita tak musnahkannya dengan betul. Mr. Rugi tu masih menghalang kami. Dia tu nak sangat letupkan bumi ke? Akhirnya, Ryugo Sai bertukar menjadi raksasa. Nampaknya pertarungan terakhir hampir tiba. Ada sesuatu yang berguna dalam data yang ditinggalkan oleh Aizen. Apakah Sumri Abang Isami? Kasumi! Isami! Bangun, bangun. Angkat mereka masuk dalam kereta. Baik. Tolong janji pada saya. Jangan biarkan mereka bertukar menjadi Ultraman. Percayalah saya. Tolonglah. Projek Ezek? Sila berikan kata laluan. Hai, darling. Tolong beritahu saya kata laluannya. Ia adalah rahsia. Janganlah cakap macam tu dengan saya. Kita kan kawan, kan? Tak boleh. Kedekut! Hai, darling. Sediakan rancangan serangan Ray. Saya akan berikan awak masa. Grigio Regina. Asahi, kita kat mana ni? Kita di luar bandar Ayaka. Isami, bangun! Bangunlah, Isami! Isami!
Itu ke bentuk Ryugosite sebagai raksasa? Kita berdua perlu lawan dia kah? Ya. Tak ada pilihan lain. Wanakan! Abang, gyro saya. Abang punya pun. Ayah simpankan gyro kamu berdua. Masuk ke kereta. Apa semua ni, Ayah? Ini bukan masanya nak buat lawak tau. Kita perlu hentikan raksasa tu. Ayah dah janji pada mak kamu. Walau apa pun, Ayah takkan benarkan kamu tukar jadi Ultraman. Ayah! Hai semua. Dah berkumpul ke? Kalau awak semua sedang tengok ni, maknanya dah sampai ke tempat berkumpul. Mak. Mak yang suruh, Ayah larang awak berdua daripada bertukar menjadi Ultraman. Sebabnya, Mak pun dah bagi tahu kan? Tapi jangan risau. Pasti ada cara untuk selamatkan bumi. Mak mungkin sampai lambat sikit. Jadi kamu semua tunggu je. Di sana, ya? Lagi satu, Kak Sumi dan Isami. Sekiranya ada sesuatu yang bahaya berlaku, ia adalah satu kecemasan. Lindungilah keluarga kita dengan kebolehan kamu berdua. Jumpa nanti. Jaga diri. Mak nak guna cara apa untuk selamatkan bumi? Guna cara apa pun saya rasa ia takkan berjaya. Ayah percaya pada mak kamu. Dia pasti akan selamatkan bumi ini. Dan dia pasti akan datang ke sini. Ada hak untuk larang kami. Kami boleh fikir untuk diri kami sendirilah. Ayah cakap tak boleh, tak bolehlah. Ayah adalah ketua keluarga Minato. Ayah bertanggungjawab untuk melindungi keluarga ni. Tolonglah. Ayah, izinkan kami pergi. Tak boleh. Semua tunggu kat sini. Tunggu sampai mak kamu datang. Tadi tu jalur re ke? Jalur re. Dia dah cakap kan? Memang terdapat kuasa hebat apabila semua jalur re bertemu. Jika kuasa tu digunakan sekali dengan nyawa tu, dia boleh letupkan bumi ni. Tsuru-chan. Kalau macam tu, bukan aja Mitsurugi, tapi semua penduduk bandar. Semua penduduk bumi akan terkorban. Ayah. Tak apa ke kalau ayah selamatkan keluarga sendiri aja? Semua penduduk bandar yang menyokong Quattro M, mereka pun keluarga kan? Asahi, tunggu! Lepaskan saya! Tunggu! Saya nak pergi! Mungkin ada sesuatu yang saya boleh lakukan! Kalau kamu pergi pun tak boleh buat apa-apa! Tapi suruh cantuk kawan baik saya, Abang! Saya tak nak tengok dia terkorban! Saya nak selamatkan dia! Lepaskan saya! Asahi! Asahi!
Abang faham. Kamu boleh harapkan abang. Kamu percaya je pada abang. Okey? Betul tu. Abang dan Abang Kasumi akan buat sesuatu. Kamu jangan risau, ya, Azahi. Kenapa? Kamu berdua pula yang kena berkorban untuk kami semua. Sebab kami adalah Ultraman. Tugas kami adalah untuk selamatkan semua nyawa di muka bumi ni. Macam yang abang cakap kan. Lagipun mak mungkin berada kat Menara Aizen sekarang ni. Tunggu. Naiklah. Kamu nak pergi ke Menara Aizen, kan? Takkanlah ayah nak biarkan kamu pergi berdua aja. Dekaan saya betul. Ini adalah pelanggar hadron besar. Mewujudkan lubang dimensi dengan melanggar sinar proton pada kelajuan cahaya. Aizen mesti cuba untuk menjadi Ultraman dan melompat ke dimensi lain. Nampaknya dia dah pun cipta sesuatu yang tak diduga. Ayah, tunggu sini, ya. Tunggu. Kat belakang. Ayah tak apa-apa ke? Ayah dah janji dengan mak, kan? Bila dengar kata-kata kamu berdua, ayah gembira kamu berdua dah matang. Dan dah jadi orang dewasa yang baik.
ayah pasti Mak pun akan maafkan kamu berdua. Kasumi. Isami. Kamu berdua berjuanglah demi semua orang. Terima kasih, ayah. Tunggu 1,300 tahun untuk ketibaan saat ini. Dengan kuasa tenaga ini dan juga kristal ini, kali ini saya pasti akan kalahkan awak. Wanakan kuasa kami, Ruby! Pilih kristal Ultraman Taro, Ultraman Ginga. Ultraman Rosso, Flame, Ultraman Blue, Aqua. Itu kenapalah Ushio bagi guna gyro? Kamu kena hidup. Abang. Kuasa tenaga ini semakin berkurangan. Datanglah. Abang. Abang! Oh. Hey! Tsuru-chan! Mitsurugi! Tsuru-chan!
sebenar, saya adalah Grigio. Grigio. Awak semua mesti boleh menang. Gabungkan kuasa awak bertiga. Cukuplah. Sampai di sini saja dapat bertemu dengan awak. Saya rasa gembira.